keluar pernah viral tak eh? Pernah lah 2 minggu lepas. Korang tak ingat ke 2 minggu lepas tu aku kena marah dengan mami sampai viral? Mami tanya pitching tu apa? Awak tahu ke tidak? Bukan mami so explain. Tahu tak pitching tahu. Tu apa? Apa? Pitching itu adalah nada bahasa Inggeris pitching. Kalau sebut pasal benda viral ni, Tuah selalu ingat tentang makanan. Sebab jalan mana-mana pun, kalau perasan kan, kita jalan dekat gerai-gerai tepi jalan pun, kita akan nampak nama kedai tu belakang dia mesti ada viral. Goreng pisang viral. Tak pun dia akan jadi goreng pisang cheese. Bila letak cheese pun, auto makanan tu jadi viral. Masa mula-mula PKP 2 tahun lepas, ada viral dalgona coffee. Ada satu aiskrim tu yang Tuah paling suka sangat adalah aiskrim palsu. Baru-baru ni, ada juga boba tea. Sampai beratur panjang gila tapi orang tetap nak tunggu juga untuk dapatkan boba tea. Tuah sendiri tak tahu kenapa orang Malaysia ni suka sangat dengan makanan viral. Kenapa eh? Mantap. Kak Lina, ni lah dia. Ni lah yang tadi Kak Lina cakap di tawang tu. Pitching tu nada. Baik Kak. Kenapa? Yang awal tadi bunyi tone dia lain, yang ni lain. Dia tengok raut. Kalau raut tu lagi elok, lagi lain. Bias. Bias tak boleh. Raut elok. Raut elok. Raut elok. Alright. Tuah, ini dia. Kita tengok rehearsal malam ini macam ini, babe. Betul. Ini dia, better. Itu Alif dengan Kak Lina lah. Itu Alif dengan Kak Lina. Tapi kita dengar komen juri. Kita baca dulu markah. Abang Ajar bagi 63. Tokti 70. Alif Aziz bagi 70. See bro? Alright. Okay, kita dengarkan juri pedas dulu. Silakan, Datuk Syafinas. Tuah. Ya, saya. Okey. Tuah dah faham maksud pitch kan? Okey, jadi boleh Tuah beritahu saya apa yang berlaku malam ni? Pitchnya bagus ke tak bagus? Intonasi anda. Ada sikit lah mungkin. Sure ke tak sure? Sure. Kan dia cakap macam ada sikit lah kat sebelah sana. Okey, kasihlah. Okey, kita kena pasti, sebagai penyanyi, kita kena pasti sama ada kita melakukan kesilapan ataupun tidak. Okay? Sekurang-kurangnya, you kena tahu, oh kat sini, I nyanyi flat.
Okay, flat tu maksudnya tak mencapai nada yang sepatutnya. Ataupun kat sini saya nyanyi sharp, terlalu lebih banyak pula daripada nada yang sepatutnya. Okay, so itu penting supaya you boleh memperbaiki diri you di masa hadapan. Okay, kalau minggu lepas, minta maaf saya tak tengok minggu lepas, mungkin you kena marah sebab pitch. Hari ini saya tak nak marah, saya rasa you perlu tahu sendiri. Okay, lepas ni tengok balik kat mana yang ada masalah intonasi. Pada saya masalah tua adalah tiap persembahan malam ini tak special. Okay, tak ada yang yang menarik minat saya untuk terus mendengar. Saya rasa itu adalah sesuatu yang perlu ada dalam seorang penyanyi, di mana kita perlu menarik minat orang untuk terus menonton ya persembahan, sekurang-kurangnya lagu yang dinyanyikan pada malam ini. Okey? Jadi you kena fikirkan apakah yang special yang you boleh tonjolkan dalam setiap lagu. Alright? Jangan ikut penyanyi asal 100%. Kena tukar sana sini. Bukan maksud saya tukar pitch tau, tukar dia punya rasa, tukar dia punya cara penyampaian. Okay? Okay, untuk jadikan lebih menarik. Okay, okay, tapi untuk persembahan malam ini Datuk Syafinaz macam mana? Keseluruhan? Tak best. Tak baik. Okay, tak apa. Tak apa, kita terima. Kita terima. Kita terima. Tuah, tak apa. Kita terima. Walaupun baik dan buruk. Dah hadap. Cantik. Okey. Teruskan siapa? Tok Ti silakan Tok Ti. Saya kena. Okey. Yeah. Apa yang saya boleh ulaskan kat sini, lagu-lagu pilihan ni saya tak sure you all pilih ataupun Astro pilih, tapi memang daripada awal sampai minggu yang keempat ni memang lagu yang Tuah nyanyikan ni tidak menguji sangat vokal. Relax sangat. Mungkin bagi saya dengar macam relax. Bagi awak, Tuah rasa macam mencabar kan? Sebab kita yang menjadi penonton ni, kita nak sesuatu yang boleh menunjukkan kekuatan vokal Tuah. Tak semestinya kena jerit-jerit. Tak, tapi kita tahu lagu tu menguji vokal Tuah. Nyanyi memang ada, apa orang kata, ada masalah di sana dan di sini. Tuah tengok balik persembahan Tuah. Cuma saya rasa terlalu relax. Okey, Tok Ti rasa macam tadi Tok Ti kata lagu Tuah ni macam relax. Tok Ti rasa lagu apa yang sesuai? Okey. Saya sukalah macam lagu yang dinyanyikan sekarang ni adalah lagu anak-anak muda sekarang. Okay. Kalau boleh dibawa satu lagu-lagu legend ke rock yang legend. Seperti Isabella ke? Isabella. Kan, lagu-lagu yang memang kita tahu penyanyi-penyanyinya memang hebat dari segi vokal. Okey, kita sahut cabaran Tok Ti. Abang Ajay nak tambah, abang nak tambah. Okey, ini saya setuju dengan Datuk Syafinaz tadi dia cakap. Okay. Kadang-kadang kita tak perlu bawa karakter penyanyi asal. Sebab lebih baik kita dengar penyanyi asal, dah tentu sedap. Kamu kalau nak buat penyanyi asal penyanyian, kamu kena lebih sedap pada penyanyi asal tu. So cara dia adalah penyampaian daripada identiti sendiri cara menyanyi. Atau rearrange it. Kan? Tukarkan arrangement tu, jangan jadi macam original punya arrangement. Kadang-kadang pembawakan daripada arrangement tu pun yang terbawakan kepada individu peserta tu nyanyi cara penyanyi asal. Tapi Abang Ajay nampak ada peningkatan tak? Daripada minggu lepas. Ini pun tak konsisten lah. Aduh, pening. Kan? Bintang lah macam ni. Tapi kan? Apa? Kita tengok rehearsal semalam. Yang ini terbaik. Better. Ini better. Kalau kita nak tengok daripada semalam, kita tengok rehearsal. Yeah, tapi malam ni nombor satu. Okey, cantik. Kenapa ada S macam itu? Sebab syalahkan ku, jangan syalahkan ku. Kat sini aku lupakan dirimu. Mana satu. Tapi dia cakap S okey pula. Kak Lina lain. Dalam Malaysia saya seorang boleh cakap. Okay. You absolutely correction Abang Ajar. Cantik. Okay. Mana satu? Okay, dah jatuh. Ni mana satu? Okay, cantik. Sekarang ni masa Kak Lina. Ya. Yeah. Okay, big stage. Please lock the mark. Ada bunyi muzik ni. Ada. Yes. Okay. Alright, scan QR code untuk undian online untuk Tuah Azmi sekarang.
Time is running out, guys. Layari gempa.com/bigstage atau anda log in Astro account dan Facebook account anda. Gunakan kredit maksimum 5 untuk Tuah Azmi. Give it up one more time. Yeah. Okay, Tuah. Mantap. Okay, tak apa Tuah. Jadikan segala komen tu semangat, okey? Minggu depan kita taruh deh. Okey. Okey. Okey, Alif. Inilah kita punya persembahan terakhir. Ini dia. Ya, betul. Ha. Rasa macam yeah. Cepat sangat. Belum lagi. Oh, ada lagi dua. Ini dengan sekejap lagi ada satu lagi. Okey, cantik. Ini dia satu challenge yang